Kok kenapa kok, ha? Hah? Astagfirullahaladzim. Yuk, ngobrol dulu kita, yuk. Ayo, jalan. Saya capek, Bang, sama hidup saya kayak gini-gini aja. Mending saya mati aja, Bang. Udah, sabar. Kenapa kamu? Jumrut sedih banget. Iya, aku tahu kau sedih. Ada masalah apa kau? Coba cerita sama aku. Pakai nanya lagi ada masalah apa? Kan abang udah tahu sendiri ya, masalah Jumrut itu di mata Jumrut. Iya, maksud aku kan kau begini kan udah lama nih butanya. Kenapa maksud aku sekarang kau kepikiran mau bunuh diri? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Jumrut, sekarang udah gak bisa ngojek lagi, Bang. Akun Jumrut kena suspend. Gara-gara banyak customer yang ngasih bintang 1. Soalnya Jumrut kalau nganter customer suka kesasar. Oh, itu masalah kecil itu, Dek. Gampangnya itu. Jangan slow aja lah. Masalah Jumrut bukan cuma itu aja, Bang. Jumrut juga pengen hidup normal kayak orang-orang. Jumrut pengen gapai cita-cita Jumrut. Jumrut pengen ngeliat lagi. Cuma kendalanya di biaya, Bang. Emang biaya apa sih? Biaya operasi mata Jumrut, Bang. Berapa biayanya, Bro? 55 juta, Bang. Mak gede juga ya. Ah, Abang banyak nanya aja, bantu enggak? Mending aku tadi loncat aja. Jangan. Gini, Bro, jangan istighfar, jangan berpikir pendek kayak gitu kok. Setiap masalah tuh punya solusinya. Udahlah, aku sebagai abang-abanganmu, Dek. Ku bantu kau, Dek. Bener ya, Bang? Iya. Abang bantu Jumrut, Bang. Iya. Ya udah, sekarang kau kuantar pulang ya. Yo, ke sini. Ngelamun-ngelamun aja, Bang, ya. Ada masalah? Ceritalah. Cerita sama kau bukannya dapat solusi, malah bikin emosi. Alah, Bang. Cerita aja apa salahnya. Kau tahu si Jumrut? Tahu lah, yang buta itu kan. Kenapa? Ada apa? Kenapa dia ada apa? Kau merosot saja mulut kau, Jack. Tadi pas mau pergi ngojek, jalan aku. Aku lihat si Jumrut mau bunuh diri di jembatan sana. Frustasi dia. Karena aku nojolnya disuspend penumpangnya semua. Akibat dia pengantar penumpang tersesat terus. Ya iyalah, orang buta kok ngojol. Terus di samping itu, dia pengen sembuh. Dia pengen sehat, matanya pengen normal. Cuman dia kepentok sama biaya operasi. Biaya operasi ada di angka 55 juta. Ah, tapi itu kan masalah dia, Bang. Ngapain abang yang pening? Masalahnya aku sama dia sama-sama manusia. Yang namanya sama-sama manusia harus saling membantu. Ngerti kok? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku bisa bantu dia untuk nyembuhin mata dia, dia kan balik normal lagi tuh kan? Dia bisa menggapai cita-citanya. Dia nggak ngojol lagi. Selama ini kan dia jadi ngojol itu saingan aku dia. Cuma karena buta aja gak kutindas. Tapi ada uang abang 55 juta buat ngobatin mata si Jumrut. Gak ada kan? Makanya itu aku pening.
makan aja kadang makan kadang enggak. Ada ide kok? Cemana mau ada ide bang? Ngopi aja belum ya? Apa ya? Ah! Aku ada ide nih bang. Ah, paling rampok idemu. Bukan rampok bang, tapi donasi online. Oke, siap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama saya Mael Launsky. Di belakang ada teman saya yang bernama Pujek. Dan di sebelah kanan saya ini ada yang namanya Jebrut. Jebrut ini teman-teman mengalami kebutaan sudah sejak lama. Tujuan kami membuat video ini, kami ingin belas kasih kalian, di mana kami ingin membuka galangan dana untuk kesehatannya Jebrut, untuk mengembalikan mata Jebrut dengan keadaan normal, yang di mana kami butuh biaya. Tapi sebelumnya, biar kalian percaya, Jebrut ini memang asli buta. Berapa Brut? Ini. Tiga. Hah? Tiga. Ini satu Jebrut. Oh satu. Tuh kan? Ini tidak bercanda, ini serius. Mana mungkin kesehatan kami buat bercandaan. Jebrut sudah ingin sekali sembuh dari waktu yang lama. Maka dari itu kami ingin kalian semua ikut bersama kami berpartisipasi menggalangkan dana seikhlas hati untuk kesembuhan Jebrut. Kami di sini butuh biaya di mana angka 60 juta untuk biaya Jebrut. 60 juta, Bang. 60 aja kan untuk ke rumah sakit. Dari sini ke rumah sakit itu perlu biaya, makan juga perlu biaya. Jadi begitu, kita terang-terangan aja di sini, biaya yang kita perlukan 60 juta biaya perobatan untuk transportasi. Di mana biaya tersebut bisa kalian kirimkan ke rekening teman saya Pujek, berapa nomornya? 112233 56 ABC. Atas nama Pujek. Betul pemirsa. Mohon sekiranya teman-teman di sana, di luar manapun, dapat membantu kesehatan Jebrut. Sekian video ini kami buat. Kami harapkan pertolongan kalian di luar sana. Insya Allah bisa membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang? Udah. Nih HP-mu ku upload itu. Nanti kalau ada yang transfer, ada yang bantuin Jebrut, tolong kabarin. Siap. Jangan nipu-nipu Jack. Ini masalahnya musibah kan? Aman bang, siap bang. Yaudah sekarang kita pulang masing-masing yuk. Halo. Bang Mael, respon video tentang Jebrut bagus nih. Sini abang ke pangkalan. Aku sama Jebrut dari pangkalan ini. Oh, ya. Udah jam 9 pagi, bah. Bang!
Bang. Alhamdulillah, Bang. Dana donasi kita udah terkumpul 65 juta, Bang. Melebihi target yang kemarin, Bang. Iya, Bang. Gila, gila. Ini dia, Bang. Oh, iya betul. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah, sekarang kita ke bank ambil duit jembrut 55 juta cash. Sisanya 10 juta kita bagi 2, Jack. 5 juta 5 juta. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa ngojek lagi beli motor baru. Ya mana bisa kau beli motor baru ngojek lagi? Utang kau aja sama aku 4,5 juta. Malah Bang, utang lah nanti-nanti lah, Bang. Sama aku enggak bisa nanti-nanti. Ya kan jembrut? Udah jembrut, jangan terharu terus-terus gitu. Yuk kita ke bank ambil duitmu. Jembrut bukan terharu, Bang. Kaki jembrut kok sakit ya? Oh, alah, udah jembrut. Udah. Yuk, pada naik, yuk. Kita ke bank langsung, yuk. Yuk, bro. Waduh. Alhamdulillah, memang rezeki jembrut nih, memang. Dia ada tarah. Banget, Bang. Hei, kok pada turun? Ayo, naik. Kok pada turun? Orang gila pagi-pagi buta udah di sini aja. Bang, main gila-gila aja. Ya, yang namanya pengangguran, ya suka aku lah, Bang, mau kemana? Oh, gitu. Bang, ada uang 10.000 Abang enggak kepake. Mintalah aku, Bang, buat sarapan, Bang. Ya mana ada 10.000 tuh, kepake lah. Mana duitnya? Bang Mail, Bang Bujek, Kodrat, ini jembrut. Jembrut. Wah. Jembrut. Udah sembuh kok, bro. Alhamdulillah, Bang. Jembrut sekarang udah bisa ngeliat tuh. Oh, ini berapa? Satu dong, Bang. Oh iya. Alhamdulillah, Bang. Berkat kalian berdua, Bang, ngumpulin donasi buat jembrut, sekarang jembrut udah bisa berobat. Terus sisa uangnya bisa buat beli motor. Oh iya. Udah rezeki kau nih berarti, bro. Iya, Alhamdulillah, Bang. Iya. Sekarang kau udah bisa menggapai cita-cita kau, Brut. Pasti, Bang. Jembrut pasti gapai cita-cita jembrut. Masya Allah. Brut, emangnya cita-citamu apa? Iya. Ini, Bang. Cita-cita jembrut jadi ojol. Hah? Kayak biasanya, biar bisa mangkal di sini. Jelek bawa memang. Aduh, sakit. Aduh, jembrut sakit. Aduh, sakit banget. Baru juga bisa lihat, udah buta lagi. Udah. Sabar, jebrut. Aku lagi ya? Sorry, apa namanya? Jebrut, apa? Oh, jebrut. Bang Mael? Bang Pujek? Apa? Bang Puje? Bang Mail? Kau jangan ber... Iya, aku ragu menuju siapa dulu. Bang Mail? Bang Puje? Kodrat? Ini jembrut. Jembrut.